sudah datang, masalah pun hilang. Jangan pendam dalam dada, ceritalah semua. Aku? Kurang sopan betul lah dia ni. Mana orang-orang di rumah ni, ha? Senyap yo. Ni, Kak Teh pun tengah tunggu Pam dengan Abang Cik keluar pergi beli kuih dengan Teh Tarik. Ni dah pukul berapa dah ni? Dekat nak sejam dah dia orang ni. Tak boleh balik lagi. Air teh pun kau nak boleh. Wasah pelasona kau ni. Tak apalah, biar Wan pergi boleh kejap, ya? Wan, duduk. Tak payah. Beli kan senang. Lagipun, sejak Tatik balik ke kampung ni, Kak Teh malahlah, lecehlah nak kena bersepinggan semua kat dapur tu. Apalah pemalih anak dara ni? Macam mana nak ambil hati laki esok ni? Orang laki ni, nak ambil hati senang, yo. Isi yang buruk tu, ha? Memanglah senang, Wan. Siapa cakap susah? Kok malah ke dapur macam kau ni? Senang apanya? Alah, Wan ni. Sekarang restoran kat mana-mana ada, Wan. Pergi je, pilih restoran mana, duduk, order, makan. Apa susah? Tak ada lapar, Wan. Kok macam tu? Baik ambil yo restoran tu, baik menantu. Boleh juga. Ya Allah, kenapa lambat balik? Dah lapar gila dah ni. Kau orang buat kuih ke? Kau beli kuih? Kita orang kan. Nyarisnya kena rompak. Dia nak ragut beg tanganku. Lepas tu ni beg ni ada lagi ni. Mestilah. Tengok orang. Dua orang tak sempat nak ragut, Pam dah asah dia. Dorang basah kuyuk. Basah kuyuk? Aku campak teh tarik panas tu kat dia orang. Lepas tu menjerit lari lintang pukang. Teranya. Ni teh tarik mana? Astah. Teh tarik kita tu dah berjasa dengan kita, Rwana. Sekarang kau balaslah jasa tu pula. Pergilah buat teh sekarang. Ni, opi dah ada. Wan. Yo. Kak Teh kena buat juga teh tarik. Adan muka. Lain kali jangan ni buat pelasor tu. Bye-bye. Syah, jom duduk. Cepat. Kak Teh, tak ada teh tarik. Sirap limau. Cukup. Email pertama kau baca. Kak Teh baca. Kak Teh baca dululah. Kau ada Kak Teh, kau baca kedua. Lepas tu R&R kau baca. Macam biasa. Yang kau selalu lupa, aku tahu. Mana dah lupa? Rwana, apa ni? Tak siap lagi. Kita orang dah siap apa? Rambut tu tak siput lagi. Tak apalah, Pam. Tak payah siput-siput. Aku rasa hari ni macam ni je lah. Selesa sikit kan? Mana boleh? Kau sudah tukar image. Sekarang nak balik pada image lama. Alah, tak payahlah buat siput-siput lagi. Lagikan Pam, itu hari ada orang hantar email kat aku. Dia cakap, muka aku nampak tua kalau aku buat siput macam tu. Macam makcik-makcik. Kenapa korang ketawakan aku? Makcik-makcik. Kenapa kau ketawakan aku? Tak ada. Sebenarnya, rambut tu memang macam anti-anti pun. Kita ingat Kak Teh suka. Kita orang dia diam je lah. Korang ni kan, memang tak boleh dipercayai tau. Okay. Stand by. Ready to roll. Alright. Aduh. Eva! Yo. Dari Jalan Mega Mendung, produksi Gajah Panas mempersembahkan rancangan Dia Kak Teh.
Oh Katik. Sabimbang jangan sedih, mari sembang sama Katik. Ini banci sudah datang, masa ala pun hilang. Tuan-tuan dan puan-puan, terimalah Kak Teh dan Bang Cik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kak Teh melutut Bang Cik hari ini, ya? Ya, tu dengan apa aksi-aksi ganas, eh? Ya. Baiklah, apa khabar semua anda di rumah? Salam sejahtera daripada Kak Teh dan juga Bang Cik. Anda apa khabar? Adakah minggu anda tenang, bahagia, suka? Jika anda suka, terus-teruskan begitu. Orang Kongo kata mambo. Mambo. Orang Yunani atau Greek kata yaso. Yaso. Orang India kata namaste. Namaste. Banci kata hello. Hello. Pam pun tak cakap macam tu. Ini matsal hanyut namanya. Huh? Matsal hanyut? Kasar Kak Teh. Oh. Salam sejahtera. Macam mana minggu ini? Dah isi dah? Kertas tindakan tu lah. Jangan lambat-lambat. Kena isi tau. Yang belum buat, kena buat sekarang. Memang seronok Kak Pancik bila kita dah mula membuat apa orang cakap, kertas tindakan tu. Yeah. Macam Kak Teh, tiap-tiap minggu Kak Teh akan tengok balik. Lepas tu Kak Teh akan rasa leganya sebab ada juga kebaikan yang Kak Teh akan buat seperti menolong orang. Betul tak? Pancik ada tolong orang? Ada. Ini tak boleh pakai. Baiklah Pancik, sekarang adalah masanya untuk kita panggil. Mel. Dengan senyum simponnya Wan melangkah. Silakan Wan, sila duduk Wan. Sila. Yo, yo, yo. Semangat Wan, ya. Wan okey, Wan? Wan okey. Okey. Okey, kalau Wan dah okey, kita baca email pilihan kita minggu ini datangnya daripada menantu teraniaya wanita 31 tahun dari Sungai Petani, Kedah. Dah. Okey. Yo, yo. Yo, yo. Dia Kak Teh. Saya dengan Bira saya berkawan baik tapi tanpa kami sedari kami selalu berlumba-lumba untuk mengambil hati ibu mertua. Pula. Bira saya tu seorang suri rumah yang pandai memasak. Tapi saya ni bekerja di pejabat dan tak pandai masak. Bila pergi rumah mertua, kami selalu berpakat bawa buah tangan. Tapi bila dah janji nak bawa satu, Bira saya bawa dua. Mak mertua pula puji dia melambung. Bila saya belikan beg tangan untuk mertua, Biras beli yang lagi besar. Pula. Saya rasa tertekan bila ke rumah mertua dan Biras dapat pujian daripada mertua. Tolonglah. Apa saya nak buat ni? Zi. Tu aku tu Zi. Tu aku. Ha? Tu ha, menantu Tinaya tu. Aku tu. Hai Atta. Bihai mana ni Zi? Han dengar. Berlumba-lumba pula Pancik. Hei, dah tahu Biras tu tak boleh pakai. Buat apalah nak berpakat dengan dia sebelum balik rumah mertua. Lagipun ni, Kak Tin nak tanya. Apa yang hadiah yang korang dapat kalau korang bersaing macam tu? Ha? Tak dapat apa pun Kak Tin. Kok Wan lah. Ha? Tak ada kosong dah Wan nak berlumba-lumba. Kasih sayang ni bukan boleh dijual beli. Kita boleh apa yang kita mampu. Itu yang mutan tu. Betul tu Wan. Niat tu yang penting. Tapi kalau nak berlumba dengan Biras juga, janji dengan Biras nak bawa satu hadiah dan diam-diam kau bawa tiga. Bawa dalam tiga warna sekali. Macam. Iya Abang Cik ni. Boleh layan. Kalau Kak Teh lah pula Abang Cik. Kak Teh senyap-senyap. Bagi duit je. Nah, mak mertua duit. Macam tu kan. Dia bolehlah juga guna duit tu untuk belanja. Beli handbag ke, beli makanan ke kan. Betul. Lagipun, tak boleh nak bandingkan dengan hadiah yang Biras bagi. Kalau Biras bagi handbag tu baru RM80, kita dah bagi RM3,000 kat mak mertua. RM3,000 banyaknya. Tapi betul tu Kak Teh, Cik setuju. Kesian yang kat Pak Mentua pula. Kecil hati orang tua tu. Kalau Bancik, bagi dua-dua sekali. Lepas tu, biar semua Biras-Biras cium dengan Bancik.
Betul tak, Bencik? Biar mereka tahu sikit Pak Mentua tu nak letak tang mana. Okey, menantu Tak Naya. Selamat membodek mertua, ya. Selamat berjaya, dek. Ya. Terima kasih, Katik. Okey, Katik, Wan. Kita tengah reaksi penonton tentang klip video minggu lepas, Papa O. Papa. Buruk benar perangai ayah ni. Mengajar anak tu buat tamak, memalukan. Budak-budak kecil pun lebih baik perangai daripada dia. Macam mana kita nak ajar kanak-kanak menghormati orang dewasa kalau ada orang dewasa berkelakuan macam tu? I say, man, bang. Kalau setakat belon dengan gula-gula tu, tak payahlah nak tunjuk taring dengan budak-budak. Kalau nak banyak, belilah. Kat kedai tu melambak. Tak mahal pun. Tak ada kelas lah buat macam ni. Okey, Yan. Ada panggilan? Ada, Bang Cik. Panggilan ini datangnya daripada Encik Jazlan, 30 tahun dari Kuala Lumpur. Ah, Encik Jazlan. Ya, hello. Apa khabar, Encik Jazlan? Hello, Kak Teh. Apa khabar? Saya nak bercakap dengan Cik Pam. Pam? Tak boleh. Tak boleh. Boleh tak bercakap dengan Kak Teh je sebab Pam sekarang tengah mengarah rancangan ni. Cakap je terus pada Kak Teh, eh? Ha, tapi kalau saya cakap dia boleh dengar kan? Taklah, dia pekak. Tak, dia boleh dengar. Pam boleh dengar. Sorry, Pam. Aduh. Sebenarnya Cik Pam, saya ni telefon daripada pihak bos saya. Semalam ada orang cuba menghampiri Cik Pam untuk sampaikan mesej daripada bos kami. Tapi Cik Pam salah faham. Habis basah orang-orang kami kena simbang dengan teh tarik Cik Pam. Pam, yang semalam masa beli pop. Sorry, ya. Minta maaf, ya. Saya ingat dia orang nak ragut beg tangan saya. Tak apa, Cik Pam. Ni Cik Jazlan, sebenarnya Cik Jazlan ni nak bagi tahu apa pada Cik Pam? Macam ni, Cik Pam. Bos saya ni pemalu sangat orangnya. Dia teringin sangat nak berkenalan dengan Cik Pam. Ya. Nak berkenalan dengan saya? Kenapa? Seganlah pula saya nak sebut kat sini. Sebut je lah, Cik Zazlan. Ya ke? Saya sebut, eh? Bos saya ni dah jatuh hati pada Cik Pam. Oh. Apa ni? Kenapa tak cakap sendiri? Dia malulah Cik Pam. Sebenarnya asrat dia ni sangat suci. Dia nak melamar Cik Pam. Tak kenal saya pun. Romantiknya. Ni, Kak Yor pun, kalau orang sudah berkenan tu, apalah ni malu. Wan, agaknya dia memang pemalu orangnya kot. Berapa umur tu? Orang bujang ke? Ish, Wan ni mesti bujang. biar dia jawab kat dia. Hello, Cik Jazlan? Hello. Hello, Jazlan. Ya, saya. Dengar tak soalan Wan tadi? Sebenarnya, bos saya tu nak mengambil Cik Pam sebagai yang isteri dia yang ketiga. Apa tiga-tiga? Ingat saya ni apa? Jadi jawapannya Cik Pam? Jawapan saya? No, thank you. Jangan dekat saya lagi. Nanti saya siam pakai air panas.
Ya, Cik Jazlan eh. Ha, dah dapat pun jawapan daripada Pam untuk bos tu. Jadi silakanlah persembahkan jawapan yang panas dan hangat daripada Cik Pam tu tadi pada bos, ya. Bos! Alamatnya tak dapat, bos! Orang lain dah kebah! Okey, jom kita lihat klip video pilihan minggu ini yang bertajuk Kereta Motor. Jom. Jom. Paling cukup menyampah macam tu. Hey. Tapi macam biasa, hantarkan pendapat anda di www.diakate.com. Dan kalau nak telefon, boleh telefon yang nombor tertera di kaca TV anda minggu depan. Ya, yeah, muka hari ni. Baiklah, Pancik. Kita ke RR atau R&R? RR. Okey. Pepatah kita hari ini pepatah dari Romania. Rehat dan renungkan. Ya, yeah, renungkan. Kecantikan tanpa kebaikan atau budi bahasa samalah seperti bunga yang cantik tidak berbau harum. Memang tepat betul lah pepatah ni. Yelah, bayangkan orang yang cantik macam Kak Teh ni, perangai dia buruk. Orang dah tak tengok cantik dah, hilang. Orang tengok buruk je. Yolah, bunga cantik tak ada bau. Buat apa? Bukan boleh buat bunga rampai pun. Kok Wan, Wan hobin kan yo. Betul cakap Wan tu. Tapi kan Wan, lelaki zaman sekarang ni, dia orang dah tak kisah dah pasal kebaikan. Dia orang ni lebih kepada memilih rupa paras yang cantik. Ni ha, contoh terdekat ni, Abang Cik ni. Ha. Tu masa belum kona. So, dah kona hati budi. Tengok perangai buruk eh. Baru nak sadar. Betul tu Wan. Tapi kalau Banci kalau nak harapkan cantik je, tapi kalau dalam kepala kosong, Banci tak nak lah. Tak main lah bunga-bunga rampai. Banci suka bunga ros, bunga yang lagi. Yelah, bunga telur. Kita maaf Banci, kita ada panggilan daripada Encik Uda, umur ahem dari Kuala Lipis. Katanya penting sangat nak cakap dengan Kak Teh. Okey. Ya. Tak apa Banci, kita ada sikit lagi masa lagi ya. Okey, hello. Dika umpama merak kayangan rupamu cantik warna kilauan sehelai bulu laksana belian segak dan ga yamu membikin hati tertawan. Cukup ni cik apa cik Uda, hello. Up. Sekarang bukan segmen karaoke ya, Abang Uda. Sebenarnya apa masalah yang nak kongsi dengan kami je? Kak Teh. Ya, Cik Uda. Ceritakan apa masalahnya? Kak Teh suka tak lagu tu?
sedap tak saya nyanyi? Sedap, Cik Uda. Sedap sangat. Ni, apa ni? Apa yang Cik Uda nak cakap? Kata dia masalah. Ceritakan sekarang sebab masa berlalu ni. Lagu tu khas buat daraku, Kak Teh. Kak Teh, malam ni... Malam ni pergi restoran Periuk Sakti lagi tak? Ni, mana awak tahu ni? Kak Teh, kenapa gemar jogging sorang-sorang? Ni siapa sebenarnya ni? Tak takut ke kena kacau? Ha? Tapi tak apa. Saya kan ada. Saya sentiasa jaga Kak Teh. Siapa sebenarnya ni? Ini apa ni, Udo? Kau tak tahu kau jogo? Ha? Kau jangan tahu orang ya, kau? Ini Uda. Uda akan bersama Kak Teh. Kemana saja Kak Teh pergi? Goreng pisang yang Kak Teh beli depan supermarket hari tu? Sedap tak, Kak Teh? Sedap tak? Bolehlah dek kau pula. Kau nak tahu sedap kau tak sedap kau? Ini apa ni ngacau-ngacau orang ni? Okey, terima kasih, Yat. Okey. Sampai sini saja rancangan dia Kak Teh minggu ini. Hingga ketemu lagi di hari waktu yang sama. Terimalah salam sayang daripada Bancik. Salam bahagia daripada Kak Teh. Wan. Wan pula. Dengan? Wan. Jangan jaga diri, jangan gelabar-gelabar, jangan kecoh. Biar tenang. Biar tenang. Ya. Apalah pula tuan. Makan suami tu. Senang sejuk katilah. Wan jumpa orang kat luar, Wan susah yo. Bimbang, jangan sedih. Mari sembang sama Kak Teh. Ini Bang Cik sudah datang. Selamat.